Semoga Allah memberikan rahmat dan berkat-Nya agar saudara-saudari dapat menghadap kepada-Nya dengan hati yang suci. Kami ucapkan selamat datang saudara-saudari, keluarga semua di rumah Tuhan ini. Kita semua berkumpul di sini untuk mengawali pelayanan perkawinan dari saudara Julian Kusutukir dengan calonnya Devi Saina Francisca Borisota. Dan gereja menyambut saudara-saudari serta ikut bergembira di dalam perayaan kasih. Pada hari yang berbahagia ini, kami menyerahkan putra-putri kami, Rudianto Stungkir dan Evi Sarina Francisca Borusihotang, memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Bernyanyi lagu pembuka dari stensilan halaman 3, Puji Syukur 330. Terima kasih.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi semua. Kami ucapkan selamat datang sekali lagi di gereja kita, di gereja yang kita cinta ini. Hari ini, hari yang sungguh-sungguh menggembirakan kita semua. Ya, bukan karena cuaca di luar itu cerah, ya, tetapi juga terutama karena dua anak kita, saudara kita yang kita cinta ini, Rudy dengan Evi Boru Sitohang, yang sepakat untuk mengakhiri masa lajang mereka dan memasuki satu tahap yang sangat penting di dalam hidup mereka, yaitu berjalan bersama sebagai suami istri. Waktu perkenalan tentu saja sudah selesai, dan inilah saatnya mereka membangun relasi yang lebih mendalam, ya, berjalan bersama untuk seumur hidup. Ya. Tentu saja ini satu yang berani, tetapi juga sesuatu yang menggembirakan, ya, karena terutama karena mereka berdua sama-sama saling mencintai. Saling mencintai, dan inilah waktu yang mereka tunggu-tunggu, ya, untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka bersama sebagai keluarga, ya, kemudian sebagai suami istri yang menginginkan satu yang berbeda di dalam hidup. Ya. Bisa jadi keberhasilan itu tergantung pada usaha mereka, ya, tanpa CV. Belum tentu pasangannya sukses, tanpa si Rudy juga belum tentu si Evi menjadi sukses. Tapi dengan tangan mereka bersama, dengan kerja keras mereka, ya, mimpi tentu saja sangat terbuka di depan mata mereka. Karena itu kita semua bersama untuk menyaksikan, tetapi juga untuk mendoakan mereka berdua. Semoga apa yang telah mulai, Tuhan mulai di dalam hati, sebagaimana mereka kenal selama ini, Tuhan sempurnakan di dalam hidup sampai akhirnya Tuhan menyempurnakan dalam kematian. Karena itu, saudara-saudari, mari kita awali perayaan suci ini dengan menyesali segala dosa dan kelalaian kita di hadapan Tuhan, agar pantas dan layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 3, 4. Thank you.
kepada Allah di surga. Dan